Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibo. Nah, kali ini aku berada di Stadion Gelora Bung Tomo. Kita akan lihat progres terbarunya karena lusa bakal dipakai Persebaya versus Arema. Jadi kita akan lihat seperti apa progres hari ini. Kalau kalian penasaran, ikutin terus video ini. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Pemirsa, masih bersama aku Pojibo. Hari ini tanggal 21 September 2023, tepatnya hari Kamis. Aku ajak kalian untuk melihat progres terbaru dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang bakal menjadi venue untuk Persebaya versus Arema pada tanggal 23 September ini, hari Sabtu, jam 3 sore pemirsa. Jadi kita akan lihat progresnya seperti apa, persiapannya seperti apa. Kalau kalian penasaran, ikutin terus video ini. Video ini kita mulai dari sini. Kita ini berawal dari arah selatan. Kalian bisa lihat ya, itu adalah parkir selatan dari Stadion Gelora Bung Tomo. Karena ini musim kemarau, jadi rumputnya pada kering ya pemirsa. Dan seperti ini view hari ini. Kalian bisa lihat kondisi terbaru dari Stadion Gelora Bung Tomo. Ini area selatan, yang melingkar ini adalah area untuk sepatu roda pemirsa. Nah, kayak gini tampak lengang ya area selatan ini hari ini. Kayak gini di sekitar GBT adalah tambak garam, dan tampak ada yang baru ini, jalannya di aspal lagi, mungkin dipakai warawiri truk ya, karena membawa material untuk membuat jalan di sirkuit GBT, jadi mungkin rada rusak dan sudah diperbaiki. Bisa kalian lihat ini ada 1-2 orang yang warawiri ya masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Tomo, mungkin kontraktor atau pekerja yang ada di situ. Dan aku ajak kalian untuk mengarah ke arah Stadion Gelora Bung Tomo. Kita lihat di sini pemirsa. Nah, situasi hari ini seperti ini, tampak lengang, cuman ya sepertinya terlihat ada beberapa truk ya yang membawa material. Mungkin itu adalah pagar-pagar yang bakal dipasang ya, karena mau dipakai pertandingan. Jadi pagar-pagar biasanya datang hari ini, terus nanti sore bakal dipasang-pasang begitu pemirsa. Nah, banyak sekali truk-truknya, cuman belum nemu vendor iklan ya. Mungkin besok ya baru dipasang untuk vendor-vendor iklan dan juga untuk tenda PKL-nya. Hari ini hari Kamis, H-2 dari pertandingan Persebaya versus Arema lusa nanti, tepatnya hari Sabtu jam 3 sore, mungkin ditayangkan di Indosiar ya seperti biasa. Dan ya seperti ini adalah sisi selatannya, tampak ada beberapa truk yang ada di sini. Dan aku ajak kalian untuk mengarah ke arah sisi sebelah barat, ke lobi utama, apakah di situ juga sepi atau ada orang pemirsa. Kita akan lihat. Nah, view-nya seperti ini ya. G20, G21 dan G21 ada motor, ada orang lewat juga pemirsa. Mungkin pekerja ya. Nah, ini adalah sisi sebelah baratnya, adalah lobi ya pemirsa, lobi utama GBT. Nah, kayak gitu tampilan depan dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Sepertinya ada orang besar di sana. Nah, kayak gitu pakai seragam coklat, apakah itu Dishub atau Satpol PP ya? Tapi Satpol PP ya kenapa di situ? Dan kayak gini ada beberapa mobil juga, mungkin ya orang Pemkot ya yang lagi ngecek. Terus di sini ada yang kerja sepertinya pemirsa, di pagar-pagar ini di bawah kalian bisa lihat. Nah, mereka mungkin lagi ngecat atau memperbaiki pagar ya. Dan kayak gitu pemirsa view-nya. Nah, kayak gini sepertinya dicat ya. Dan kalian bisa lihat ini adalah sisi utara GBT, parkir utara. Kemarin ada banyak sekali pasir urukan di sisi sebelah timur, sekarang sudah ke sisi sebelah baratnya yang banyak. Sepertinya sisi sebelah timur sudah pada diratakan dan berpindah ke sisi sebelah barat pemirsa. Cuman aku masih belum tahu ini bakal di aspal atau di paving ya, karena kayak gini bisa diuruk lagi soalnya. Nah, dan pengerjaan box covernya itu sepertinya masih terus berlangsung ya, karena memang belum selesai area parkir utara dari Stadion Gelora Bung Tomo ini. Dan dari kejauhan tampak di sisi sebelah timur ada dua alat-alat berat itu mungkin untuk meratakan pasir-pasir kemarin ya pemirsa, dan juga untuk memadatkan area ini. Nah, kayak gini. Dan aku ajak kalian untuk melihat tiga lapangan ABC di ujung sana. Lapangan C seperti ada pemotongan rumput atau perawatan ya pemirsa. Di tengah adalah lapangan B, dan yang paling kiri adalah lapangan A. Kayak gini
situasi hari ini, pemirsa. Dan di parkir sisi sebelah barat dari tiga lapangan, yaitu di pinggir lapangan A, ada rame-rame itu ada pengerjaan. Apakah itu, pemirsa? Di pinggir tiang lampu, apakah memperbaiki lampu atau memang bikin jalan atau apa? Kok ada ekskavator di situ? Apakah lagi bikin gorong-gorong juga? Nggak tahu ya, pemirsa. Kita lihat dari atas, sepertinya nah banyak orang dan lagi keruk-keruk. Sepertinya bikin jalan mungkin ya, jalan dari tiga lapangan, tepatnya di lapangan A, tapi diambil dari sisi sebelah barat. Di ujung sana juga ada alat berat, pemirsa, di jalan paving. Cuman ya, updatean hari ini seperti ini dari tiga lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Nah, view-nya seperti ini di tiga lapangan, pemirsa. Sekarang aku mau ajak kalian untuk berputar-putar di sini biar kalian puas melihat updatean dari sisi utara atau parkir utara Stadion Gelora Bung Tomo, karena banyak sekali dari kalian yang kapan parkir utaranya dilanjutkan lagi. Dan mungkin hari ini sekarang saatnya, pemirsa. Nah, kayak gini banyak sekali sertu-sertu untuk menguruk ya area ini. Sekarang aku ajak kalian untuk masuk ke dalam lapangan utama. Seperti ini view hari ini. Aku ajak kalian untuk berputar, apakah ada sesuatu yang baru ya. Kita lihat, ini adalah tribun sebelah utara, ada scoring boardnya. Dan kita mengarah ke arah kiri, yaitu tribun sebelah timur. Kita lihat apakah ada sesuatu yang baru di sini. Nah, pemirsa, seperti itu. Yang ada kuning-kuning itu adalah tribun untuk disabilitas ya, khusus tempat duduknya, pemirsa. Ini adalah view dari tribun sebelah timur dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Kita mengarah ke arah tribun sebelah selatan. Nah, seperti ini, pemirsa, tribun sebelah selatan. Ini ada pekerja lagi membawa apa? Sepertinya selang ya, pemirsa, untuk menyiram rumput-rumput lapangan di sini. Karena ini musim kemarau, jadi rumputnya itu harus sering-sering disiram biar tumbuh sehat ya, biar hijau terus, tidak kering. Karena tahu sendiri panasnya Surabaya itu salah satu tempat terpanas di Indonesia. Nah, kayak gini adalah sisi selatan. Dan kita terus berputar, kita mengarah ke sisi sebelah barat, tepatnya di tribun VIP, VVIP. Nah, kayak gini, pemirsa, aku naikkan lagi biar dapat view yang terbaik ya, pemirsa. Kayak gini, pemirsa. Ini adalah sisi sebelah barat, tribun VIP dan VVIP. View hari ini seperti ini, pemirsa. Ini GBT sudah standar internasional ya, sesuai dengan standar FIFA. Dan ya, kayak gini view hari ini. Rumputnya bagus banget. Kalian bisa lihat ya, dari sini terlihat kotak-kotak seperti sarung kalau tersinar matahari full ya. Itu efek gradasi refleksi cahayanya keren banget. Nah, kayak gini, pemirsa, view dari lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo terbaru. Nah, sekarang aku ajak kalian untuk melihat lebih dekat seperti apa kondisi rumputnya, pemirsa. Kita putar-putar, karena kalau dilihat dari satu sisi akan terlihat begitu aja, pemirsa. Kalau kita berputar kayak gini, kita akan melihat refleksi cahayanya, bisa terlihat garis lurus, bisa terlihat kotak-kotak dan lain sebagainya. Di lapangan utama juga ada pengerjaan sepertinya, dan ini kayaknya lagi memotong rumput atau lagi memupuk ya, pemirsa. Nggak jelas sih dari atas, cuman tampak ada pekerja ya. Dan ya, untuk LED board ya, kalian sering komentar tentang LED boardnya nggak ada atau gimana. Aku juga masih belum tahu ya, pemirsa, kapan dikasih LED. Cuman sejauh ini masih pakai triplek ya. Ya, kita tunggu aja, nanti kalau ada dikasih ya di update lagi. Begitu aja, pemirsa ya. Kita tinggalkan lapangan utama. Nah, ini adalah sisi selatan dari Stadion Gelora Bung Tomo. Ini adalah parkir-parkirnya, pemirsa. Nah, di ujung sana itu adalah gor indoor GBT. Di ujung gor indoor lagi itu ada sirkuit. Itu ada masjid GBT ya, pemirsa. Jadi fasilitas di GBT itu lengkap ya. Toiletnya itu di tiap tribun ada. Ada masjid juga dan lain sebagainya. Nah, kayak gini, ini adalah sisi sebelah timur parkirnya. Sayang sekali parkir ini nggak ada progres lagi, cuman dikasih jalan aja, pemirsa.
itu adalah parkir sisi sebelah timur. Nah, ini adalah atap sebelah timur. Banyak sekali dari kalian yang komen atap-atap dan atap. Udahlah pemirsa ya, kita nikmatin aja atap-atap ini pokoknya enggak berlubang aja. Nah, kayak gini, ini adalah view dari GBT, aku ambil dari tribun sebelah timur. Kayak gini pemirsa, view hari ini. Angin di GBT itu kencang sekali ya. Jadi kalau kita ngambil gambar di GBT kalau musim kemarau kayak gini tuh rada-rada serem karena anginnya itu pemirsa luar biasa. Nah, kayak gini, ini adalah progres dari lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo hari ini yang bakal dipakai Persebaya versus Arema pada Sabtu jam 3 sore, Sabtu besok tanggal 23 September 2023. Dan ini aku ambil view-nya, ini adalah view dari sisi utara, tampak 3 lapangan dan juga PLTS Abnowo yang parkir utaranya lagi ada progres pengerjaan sesuai dengan harapan kalian semuanya pastinya. Nah, kayak gini pemirsa, ini aku ajak kalian ke sisi utara lagi, kita lebih dekat ya ke sana. Nah, kemarin kan yang di sisi sebelah kanan ya pemirsa, kanan adalah sisi sebelah timur, masih berupa apa ya, kayak timbuk, kayak banyak sekali gundukan batu sertu, sekarang sudah terlihat rata. Dan berpindah ke sisi sebelah barat yang lagi banyak sekali gundukan, nanti juga akan diratakan pemirsa. Dan box culvertnya belum semuanya terpasang karena masih terlihat ya di sisi sebelah timur itu. Dan viewnya seperti ini. Yang bekerja cuma dua alat ini, yaitu alat untuk meratakan dan juga memadatkan. Kayak gini pemirsa alatnya, kalian bisa lihat tuh dua alat ini dan beberapa alat lain di tiga lapangan tadi pemirsa. Dan kayak gini, seperti ini progres hari ini, kalian bisa komen di kolom komentar menurut kalian bagaimana progres dari pengerjaan parkir utara Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang dikasih gorong-gorong karena area ini rawan banjir. Jadi wajib dikasih gorong-gorong yang banyak biar saluran airnya itu pembuangannya lancar. Kayak gini pemirsa, view hari ini lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang bakal menjadi venue Piala Dunia U17 2023 akhir tahun, yaitu November Desember ya. Dan kita tinggalkan lapangan utama GBT, kita akan mengarah ke arah paling selatan dari Stadion Gelora Bung Tomo, yaitu sirkuit GBT yang juga lagi ada pengerjaan pemirsa, ditambahnya lintasan balap atau trek balapnya, dan juga ada penambahan tribun katanya yang aku baca di Jawa Pos ya. Cuman kita lihat aja progresnya seperti apa karena ini juga mengarah ke hutan Pakal 2 atau Tahura Pakal 2. Sementara pas aku lewat tadi di Jalan Jawar pinggir rel kereta api, sepertinya Pemkot juga lagi bikin jalan baru yang mengarah ke Tahura Pakal 2 karena Tahura Pakal 2 itu tidak mempunyai akses masuk pemirsa, dilewatin rel gitu loh dan gak ada akses sepertinya. Dan ini adalah progres dari sirkuit GBT, kalau bisa lihat sendiri sudah sampai ke ujung-ujung, itu sudah di aspal atau memang diuruk pakai sertu ya, hitam itu nggak begitu jelas ya karena kita lihat dari atas, mungkin cuma sertu ya. Nah, kayak gini belum di aspal lah ini. Dan di sini juga banyak sekali ekskavator dan juga truk-truk besar yang mengirim atau membawa material ke area ini. Jadi progresnya masih terus berlanjut. Aku nggak ngerti nih estimasi waktunya harus selesai kapan. Mungkin akhir tahun, kita lihat aja ya. Nah, pengerjaannya sudah seperti ini di area sirkuit Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Nah, view-nya kayak gini pemirsa, banyak sekali orang ya di area sini. Cuman ini kan area area tambak ya, dan musim kemarau jadi anginnya kenceng dan juga pewanas banget. Dan pemirsa, demikianlah updatean terbaru dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, ikutin terus video ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih.